I'malu, amalkanlah. Lakukanlah amal baik, kerjakanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Fakullun, masing-masing akan dimudahkan dari apa yang diciptakan baginya. Masing-masing akan diberikan kemudahan. Barang siapa yang dia sudah ditetapkan, termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Adapun jika dia termasuk orang yang mendapatkan kesengsaraan di akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya untuk melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang yang sengsara. Fa amma man a'ta wa taqa, adapun orang yang diberikan karunia dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan baginya.